Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini kita datang untuk trekking segenai Seruanjaya sedia ada, yang mana didapati pada Piri ini berlaku kerosakan kat Piri ini. Angkara mungkin disebabkan oleh angkara monyet dan monkey pecah sudah patah. Kita cuba repair tengok, tutup ataupun repair pakai skru dekat bahagian plastik yang patah tu. Dan kita akan ubah kedudukan piring yang berada di bawah pokok menyebabkan skrina tidak stabil. Kita ubah, kita buka kejap ni. Kita akan pasang dekat ujung sini. Kita akan pasang dekat sini rentan, insyaAllah. Sini dia tidak akan lindung dengan pokok. Paling kuat pun atas sikit pada situ. Piring yang suruh atas ni, insyaAllah tidak ganggu. Okay, kita ubah dan pasang semula. Piring yang suruh yang sudah ada. Di rumah ni rumah homestay, rumah orang putih. Lokasi di kampung Darat Bentar Langkawi. Pentas lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Pentas terima kasih. Kita tunggu owner datang. Pentas terima kasih. Terbaik, alhamdulillah, sekali Allah. Okay tuan-tuan, kita dah buka piring ni dah. Buka piring, kita akan ubah. Dudukkan dekat sini yang ganggu dengan pokok kau apa semua meh. Pasang dekat sini. Insya-Allah ni tak ada ganggu apa. Sini kau saya tak boleh naik kau ni. Okey, banyak dah, terima kasih. Sabar kau kereta. Bateri nak habis ke? Ha? Okey, jap kita tekan bateri. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, asal piri ni dia patah. Kat bahagian bawah di plastik kita bubuh stay bank kiri kanan. Atas tembok skru sikit. Dan kita akan scan skrin sekarang. Dah semua dah. Lari LNB pergi ke set finder. Kita akan arah piring dari kiri ke kanan. Kita putar perlahan-lahan sehingga dekat bunyi ya. Okey, dah dengar bunyi dah. Okey, terdapat dan strength berapa di sini? Strength 77.78% dan kualiti 66% menggunakan frekuensi 10.32 simbol rate 30,000. Kita cari bagi segini dapat tinggi, sekejap kita update lah. Sebab yang tak, terima kasih. Alhamdulillah, sekian Allah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, terdapat strength di sini tinggi dah. Strength 83%, kualiti 85%. Sebab pada bahagian screw, as you move, elevation tu dah kunci ketat lah. Dua bahagian skru bawah, atas dia kunci ketat dah. Sini dah kunci ketat dah. Tengah nak masuk kabel sekejap, kita ambil dah rumah. Terima kasih, alhamdulillah, sekian Allah. Pindah dah pasang semula piring ESO untuk digoda enjoy. Patah terrepair. Repair balik, di sini bagi ok balik. Kita ambil rumah, terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai untuk kerja hari ni. Pindah dah pasang semula dah repair dish yang rosak tu. Menggunakan stay band lah. Siap dah pasang. Hey. Ya. Sat. Kabel tu dah pasang macam cantik dah. Sini kita pakai penyamur dia. Tu baiklah. Terima kasih. Ya, update lama. Mantap mantap. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah on TV dan on decoder TV 1 dah dapat dah. Sebelum tu kita pergi setting. Display fit to screen, alright. STB diagnostic stand 81 quality 1/4. Dia wajib dapat TV 1, TV 2, TV 3, lain-lain TV dia akan dapat. TV 1 dapat dah. TV 2 dapat. TV 3 dapat, lain TV ni akan dapat. Perintah selesai untuk kerja ni. Pindah dah pasang semula piring ESO yang sedia ada. Dah repair di piring ESO rosak sebab kalau ada yang angkara monyet. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih.